belajar dan juga main game bareng-bareng. Dapat jadi presenter lagi kelanjutan dari kemarin itu mungkin ya. Dapat kesempatan jadi presenter lagi seperti apa Rara? Presenter lagi? Enggak, host di aplikasi. Oh, ya bersyukur banget sih. Ini kan udah jalan berapa bulan ya Rara jadi host sama Kira itu juga. Seneng lah sebenarnya alhamdulillah walaupun pandemi ini masih ada, tapi anggap Rara masih diberikan rezeki sama Allah gitu. Kegiatan Rara tuh sebenarnya nggak sia-sia aja, nggak makan waktu aja, nggak makan waktu yang sia-sia. Pokoknya ada hasil lah. Kalau Rara kan masih gugup, udah banyak belajar sekarang kerja berdua. Pasangin lagi sama Jeriot, mungkin ada cerita menarik apa sih, Ra? Maksudnya tuh, entah itu belajarnya, entah itu selama ngos, ada kayak ngeblank tiba-tiba gitu, gimana? Kalau Rara sama Jeriot sih lebih ke santai aja ya sebenarnya, nggak terlalu resmi apa gimana-gimana. Jadi memang nyablak-nyablak aja gitu, apa yang mau kita omongin ya omongin aja. Tapi alhamdulillah sih ada editingnya, jadi walaupun kita ngomong apa juga tetap diedit dulu ya. Ya itu sih sebenarnya lebih ke bangun chemistry biar orang tuh ngelihat kita tuh memang benar-benar sahabat gitu loh, benar-benar bisa bangun chemistry berdua. Kan lebaran banget kok banget. Karena Jirai itu kepribadiannya menurut Rara tuh sedikit banyaknya sama gitu sama Rara. Jadi apapun yang Rara lakukan dan apapun yang Jirai lakukan itu pasti kita saling mengerti satu sama lain. Contoh samanya kayak gimana? Kayak misalnya kita kan suka julid gitu kan, maksudnya jadi suka ngobrol, suka bercanda, ya dia juga gitu. Bercanda, suka saling kata-kataan gitu, dan itu menurut Rara ya udah biasa gitu kan, memang udah apa sih namanya, salah satu bentuk keakraban kita berdua gitu. lebih sering malah sih Rara nge-host sama nyanyi gitu. Sebenarnya alhamdulillahnya suka berbagi, suka kasih sharing dari ilmu gitu. Kemarin itu begini terus juga nanti itu kalau misalnya selesai acara tuh akhirnya terus suka bilang, ah hari ini bagus banget ya kamu ini hari ini penampilan agak beda nih, rocker gimana gitu, apa emang gimana? Ya, karena kan memang dari dulu lebih suka yang body-body daripada yang feminine. Karena memang suka aja sih. Style-nya. Sebenarnya kan karena dari dulu itu kan punya band ngerap dulu, jadi memang style-nya udah gaul dari situ sih sebenarnya. Karena memang pribadi diri Rara sebagai milenial yang penampilannya gotik lah, yang suka ngerok lah, bisa membangun dangdut gitu, bahwa dangdut ini nggak cuma orang tua ataupun nenek-nenek ataupun kakek-kakek yang suka, tapi masyarakat milenial itu suka. Itu sih yang pengen Rara gambarin dari penampilan Rara dan juga Rara saat ini. Pengen nggak bikin single-single yang di luar masa dangdut? Pengen sih, tapi harus ada dangdutnya, walaupun segimanapun musiknya Rara pengen tetap ada dangdut. Jadi rock band gitu ya? Iya, bisa juga. Koleksi pakaian yang rock itu ada banyak. Banyak. Lebih banyak yang terlihat daripada yang gaun-gaun, dress atau segala macam itu lebih nyaman yang gaun. Iya, lebih nyaman. Main penampilan. Apa? Alhamdulillah, fans banget, mendukung banget apa yang Rara tuh tadi. Apalagi dengan Rara yang begini, maksudnya suka style-style rock, hip-hop, segala macam. Alhamdulillah mendukung banget, jadi memberikan nuansa beda gitu loh, beda dari dangdut yang kita kenal dengan bajunya yang glamour, terus juga bajunya yang gimana gitu. Bisa disebut tomboy gak? Rara dulu tomboy banget, sampai Rara tuh gak kenal namanya boneka, gak kenal namanya main, apa sih namanya tuh?
lebaran kemarin kan gak balik nih, kangen gak? Itu senang kayak taruh kitten tadi. Enggak banget, kangen sama teman-teman tetangga-tetangga Rara yang Rara sering ajakin main, kangen banget sih sebenarnya. Tapi ya Rara sih gak mau pentingin diri sendiri lah ya, ini juga demi kepentingan orang lain, bukan hanya diri kita sendiri. Jadi memang benar-benar ya udahlah ikhlas aja, mungkin nanti suatu saat bakal ada hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian ini gitu kan. Ya itu sih sebenarnya. Terima kasih Rara.